kalau kamu pengen jadi pendaki gunung. Kalau pengen jadi pendaki gunung kayak gini. Ben, ayo nih, gue udah siap. Naik ke siapa apaan ya gitu? Lu mana? Lu naik gunung. Lu mah, udah jalan, nonton aja lu. Atau pengen jadi pendaki kayak gini? Ayo, ayo, ayo. Udah dong. Sebenarnya ada beberapa tips untuk menjadi pendaki. Siapin dulu fisik. Ya, sebelum kita naik ke gunung, kita latihan pernapasan dulu ya. Ya, rutin. Ini gua tas jadwal banget nih. Ntar gue cek dulu. Ah, pantesan. Kenapa nih lu pada kendor? Kalau mau naik gunung tuh tas tuh harus nyaman mungkin. Gitu. Sini, satu lagi nih. Mundur semua. Ini gimana lu? Gimana? Udah pas belum? Udah nih. Yaudah, ayo. Gas. Ini juga perlu kapan? Lu ada tenda gak? Tenda. Oh iya, bentar ketemu ya. Iya. Nih. Itu tandu dan tenda. Lu apa? Gue tandu ginian. Salah lagi. Kalau kalian tidak latihan fisik, kalian akan bisa kelelahan dan hipotermia. Gue capek. Tidak dulu gue ya. Udah, kalau mau istirahat jangan terlalu lama, nanti suhu tubuh langsung cepet ngedrop. Kalau mau istirahat, gak apa-apa, berdiri aja, atur pernapasan. Gitu. Udah, yuk berangkat kan? Ayo. Jangan jadi sok jagoan. Woi, permisi dong, gua lewat. Mau jadi jagoan lu di gunung. Hei bang, iya bang, mau kemana bang? Mau turun bang, mau kemana bang? Mau naik. Oh, boleh minta berdiri ini aja bang? Oh, ini ada nih. Oh, mau jadi ini bang. Makasih bang. Ya, oh. Eh, sampah lu mana? Tadi udah gua buang di tempat nyuket. Nih, orang gak boleh kayak gitu, sampah harus dibawa. Gak boleh asal buang di tempat kayak gitu. Lu sama aja merusak lingkungan alam. Ambil lagi semua. Ayo gua temenin. Gimana? Enak gak jadi pendaki gunung? Oke, semoga bermanfaat buat yang mau pendaki gunung. Yeah.